Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengganti nada dering telepon dengan suara Google. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengganti nada dering telepon dengan suara Google tanpa aplikasi tambahan. Di sini teman-teman, kita langsung saja buat terlebih dahulu suara Google-nya. Untuk membuatnya, kita langsung buka Google Chrome. Kemudian di bagian pencarian, kita langsung saja ketikkan sound of text. Kita pilih enter. Kita pilih yang bagian paling atas ini, soundoftext.com. Nah, kemudian tinggal kita geser ke atas. Di sini langsung saja kita ketikkan kata-kata yang akan dijadikan suara Google di bagian teks. Contoh saya ketikkan seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian kita bisa pilih bahasanya di bagian voice. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih submit. Nah, di bagian ini kita bisa play terlebih dahulu suaranya. Bang, ada telepon, ayo diangkat. Nah, kemudian teman-teman tinggal kita pilih download. Sekarang sudah berhasil di-download dan file suara Google-nya Bang ada telepon, ayo diangkat. Kemudian tinggal kita kembali saja. Berikutnya kita langsung saja ubah nada dering teleponnya dengan suara Google. Kita buka pengaturan. Kita pilih bunyi dan getar. Kita geser ke atas. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal pilih nada dering teleponnya yang SIM 1 atau SIM 2 yang akan kita ubah. Contoh di sini saya pilih yang SIM 1. Kita klik saja SIM 1. Kemudian kita pilih nada dering custom. Selanjutnya tinggal kita pilih saja file suara Google-nya. Yang tadi filenya adalah Bang ada telepon, ayo diangkat. Oke, kita cari terlebih dahulu. Nah, ini adalah filenya, Bang ada telepon, ayo diangkat, tinggal kita pilih saja. Bang ada telepon, ayo diangkat. Jika sudah selesai, tinggal kita pilih kembali. Kita kembali, kita kembali, kembali lagi. Dan sekarang akan saya coba. Bang ada telepon, ayo diangkat. Bang ada telepon, ayo diangkat. Bang ada telepon, ayo diangkat. Nah, jika ada panggilan masuk, maka suara nada dering teleponnya sudah berubah menjadi suara Google. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengganti nada dering telepon dengan suara Google. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.